double 12. Cakrek bos. Assalamualaikum guys, Fuckboy di sini dan hari ini ada update event baru. Seperti biasa hari Selasa event pendant dan kali ini ada event tambahan guys. Ada event battleground, nanti aku jelasin. Tapi kita cek dulu notisnya. Pendant barunya namanya Landlord Bear. Nah, ini ada dua tipe ya. Yang pertama Ori, yang kedua ada Georgios. Nah, itu nanti perbedaannya di Overchase kayaknya. Yang 40% Ori, 65% kalau yang ini Georgios. Nah, ada material yang harus dibeli Rp45.000, tapi ada pajaknya. Pasti lebih dari Rp45.000. Oke, untuk skill satunya, saat lawan tiba di areaku atau area timku, tagi tambahan sewa sebesar berapa sih? 40% ya, per area, maksimal 200%, harus 5 kota. Saat lawan tiba di areaku, yang ori 40% super overchase, aktif selama 2 turn. Sedangkan untuk yang jejos, itu 65%. Nah, untuk super overchase sendiri ini, skillnya sama kayak punya awaken pay gitu guys. Selama 2 turn nanti biaya sewa, biaya bangun, itu jadi mahal, termasuk undangan mantan. Nah ini kalau dia double nanti makin besar. Nah tapi tidak termasuk summon book skill itu kayak punya Rika Riko, The Artagnan. Nah taruhan bonus game juga tetap kagak ngaruh ya. Oke lanjut, udah pada tau lah pokoknya. Nah untuk ada dadu baru, ketika nge-max kita dapat material. Tapi di awal-awal update event tadi ada beberapa player yang nge-max dadu tidak dapat material. Oke lanjut lagi. Ini udahlah ya, gampang. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang event battleground. Nah, ada beberapa yang minta pendapat ini gimana. Nah, event battleground ini berlangsung sampai 14 September selama 2 minggu, guys. Nah, nanti login dapatkan War Team Selection Cube. Ini selection berarti bisa milih. Ada 2 tim, Remus dan Aslan. Tapi dua-duanya aku udah punya sih. Cara meningkatkan poin tim, event dimulai jam 6 sore sampai jam 10 malam. Jadi nanti kalian harus main sekitar jam segitu buat ningkatin poin tiap cut. Tapi kebanyakan bakalan milih Aslan sih sepertinya. Nah, untuk raih award point itu yang cut A itu, award point dapetinnya kayak gini. Login dan raih award point kali 1. Satu hari dapat 1, oke. Okay? Jangan lupa login. Nah, untuk keduanya kalian harus main di map God Hand, harus menang maksimal 2 kali per hari. Jadi kalian login nanti dapat 1, kalian main di map God Hand 2 kali dan harus menang nanti dapat 2. Lagi, saat pemain mengirim sebuah gold clover dapat 1. Nah, jangan lupa kirim gold clover juga 1 kali selama 1 hari. Dan nah ini ada misi guys, raih Battleground God Blessing Cube 1 kali saat menyelesaikan misi yang diumumkan di Facebook tiap jam 1, tapi kemungkinan mundur. Tapi ini diumumin jam 1 tapi berlaku dari 13.30 guys, bukan dari jam 1. Misal jam 1 udah diumumin ya, jangan langsung main jam 1 itu karena dimulainya jam 13.30 guys. Oke, karena di notis bahasa Inggris ada penjelasannya. Kalau di notis bahasa Indonesia kayaknya masih kurang. Sedangkan cube dari misi ini bisa dapetinnya ada material award point sama bisa dapet diamond juga guys. Dapat 500 kalau hoki. Nah, untuk misi hari ini tanggal 1 dari jam 6 sore sampai besok tanggal 2 jam setengah 2 alias 13.29 itu misinya main di map dunia. Udah aku umumin di menu komunitas. Nah, makanya jangan lupa subscribe. Pantengin terus channel ini buat dapetin misi harian, guys. Nanti aku bakalan umumin tiap harinya ya. Oke, nah ini skillnya Remus sama Aslan udah tau lah ya. Nah, di sini ini hour point itu. Nah, ini hour point. Kok malah ke sini? Nih, bisa dapetin Aslan nih kalau kalian milih ini. Nanti kita dapat keep kok kalau kita login. Udah paham lah ya, yang penting kalian pokoknya ngumpulin material ini. Nah, di event kali ini kita harus dapetin ini, Landlord. Sedangkan untuk dapetin Georgios-nya kita harus beli material cuy. 45.000. Ya 50.000 lah ya. Harus ngumpulin S-nya 4.
sedangkan ngumpulin es harus material ini sebanyak ini. Oke, udah paham entah semua lah. Nah, di sini aku udah jalan misi sama login harian. Kita coba buka, guys. Ini yang login dapet tim mana saat ini login. Ini misi main di map dunia tadi. Ini main di God Hand 2 kali menang dan ini kirim Gold Clover 1 kali 1 hari. Nah, kita bisa milih bakalan Aslan atau Remus. Ini Aslan ya, Zeus Lion itu Aslan. Rai. Nah, untuk misi hariannya kita bisa pakai Q, guys. Jadi isinya biar lebih mantap-mantap gitu. Dapat diamond lah, mudah-mudahan lah. Oke, dapat 2 material. Berarti hari ini kalian punya 6 material. Harusnya sih hari ini 6 minimal. Oke, langsung aja kita nyoba ngedraw ya. Diamond 8100. Bakalan habis berapa? Semoga 3000 lah, patokannya 3000, mudah-mudahan udah down event. 50 diamond pertama, 8167. Oke, ampas. Muncul nama A plus dong. Eh, BTW Diamond League tadi sempat di prank GM ya. Tadi sempat tutup sementara, tak kira mau bakalan satu minggu, tapi ternyata udah buka lagi, guys. Gila aja kalau tutup mau dapat diamond dari mana? Mau nyontoh KGR. Waduh, jangan dong. KGR kan kagak ada Diamond League, guys. Nanti kita nge-YouTube ngejar event pakai apa? Asal ada tambang diamond gitu katanya sih. Waduh. Hoki cuy, di invite apa? Jangan kenceng. Hoki cuy. Oke. Nanti aja mainnya nanti. Oke, kita lanjut. A plusnya belum dapat sama sekali, guys. Sumpah, susah. A plusnya susah ya. GM. A plus dong, akhirnya dapat 1. Dapat lagi, kita dapat 1 S berarti ya. Ini raih. Oke, berarti bisa milih. Kita nanti aja. Kita jualin dulu. Yok. Ah, plus dong. Invite lagi dong biar hoki. Aduh. 1000 diamond dapat 1 S. Berarti 4000 diamond nih kalau secara matematika ya. Mantap, dapat 1 A plus. A plus lagi. Good. 1000 dapat 2 S. Ini hoki apa kagak ya? Eh, belum dapat ya. Materialnya belum. Waduh, gimana ya? Aduh. Soalnya Anya suruh ngumpulin 3 ya. Aduh. Wah, kenapa lagi-lagi yang disusahin gitu? Sumpah. Gua heran sama akun yang gua pegang gitu loh. Kagak aim bucin, kagak aim fuckboy. Yang susah malah yang A. Udah senang-senang dapat A plus. Wih, mana wih? Wah, parah game. Wah. Sana. Itu dong.
videonya aku cepetin aja ya biar kagak kelamaan. Oke, di sini udah terkumpul 3 material es, kita ambil aja. Tinggal satu es lagi ya. Udah habis sekitar 3.000. Belum ada 3.000 sih. Kurang satu lagi. Apesnya juga anjay. Yoh, kita cari lagi. Kita jualin dulu biar hoki. Ada yang perlu dikorbankan untuk mendapatkan hal yang lebih bagus. Hal yang lebih baik, kita perlu pengorbanan, guys. Aduh, dapat yang uang lagi. Bagus, dapat A+. Dapat A+ lagi, kita udah lengkap A+-nya, tapi kurang satu ya. Buat dapetin itu sih namanya. Buat S-nya kan kita butuh A+ lagi buat tuker ya. Anjir. Ah, bajunya yang susah, kenapa ya? Kenapa ah yang susah ya? Tuh, ini udah digampangin. Ayolah GM. Tapi rata-rata emang sekitar 3.000 sampai 4.000 sih. Akhirnya dapat satu, kurang dua. Dua baju sama satu panda. Panda apa beruang sih? Kok bir? Fuckboy bro, fuckboy. Ah, kok gini? Nah, bagus, udah lengkap. Tinggal dua baju sih. Baju. Alah, kok dapetnya itu sih? Sumpah bajunya susah bener ya. Beli jajanan GM takutnya dapat yang tangan dubit. As. Ribu diamond loh. Woi GM. Diamond lagi menuju 4.000 diamond nih. DM gua sekarang udah pas-pasan GM. Kenapa dipersusah? Lanjut. Baju bagus satu lagi. Please 100 DM terakhir. Nah, kita bisa done event ini. Baju bagus. 4.000 kurang 50 diamond, guys. Oke. Kita ambil ini. Langsung kita dapat landlord, kayaknya kagak dapat diamond ya. Oh, dapat. Landlord bear get 100 diamond. Nah, kita dapat material.
Honor ding bisa milih ya. Pakai dong. Ini gameplay besok aja lah ya. Soalnya ini udah terlalu lama videonya. Ya udah, alhamdulillah. Ya udah segini aja video kejar event kali ini. Ditunggu gameplaynya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen. Pantengin terus channel ini di menu komunitas, karena tiap harinya aku bakalan update misi harian buat dapetin cube yang isinya material war ataupun diamond. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.